satu bentuk keresahan mahasiswa sini ya dulu, karena pas gue masih kuliah dulu gambar itu sulit di kampus Polimedia, khususnya ya kita harus ngumpet-ngumpet terus ngelakuin movement-movement seperti gerilya gitu. Ya disitulah terbentuk suatu bentuk acara yang bernama gerilya visual itu sendiri. Nah, untuk konten acaranya tuh lebih ke mural bareng ya, karena emang awalnya dulu tujuannya tuh lebih kayak kita mau punya koneksi dengan teman-teman yang di luar. Kita lebih ingin menjadi tempat berkunjung yang asik sih untuk para tamu-tamu dan teman-teman kita yang ada di sekitaran sini ataupun di luar lah, kayak gitu sih. Tentang acara ini seru banget ya, ya kita bisa ketemuan sambil gambar bareng, terus bisa lebih kenal lagi anak-anak yang lain gitu. Terus gue pribadi ngerasa terima kasih banget gue diundang ke acara ini gitu. Bisa ngeramein acara kampus gitu, bisa apa ketemu teman-teman. Terang udah cukup lama juga ya kak, teman-teman pada ngumpul di gambar, senang banget. Kesempatan kali ini sih gue memang memaksakan, pokoknya gue harus hadir, jangan sampai nggak hadir lagi, untuk lihat langsung proses, lihat langsung keseruan teman-teman ngegarap, ngerespon media-media yang disiapin, terutama mayoritas memang medianya kan tembok gitu. Dan ketemu sama orang-orang baru, seru sih acaranya.
bisa divariasi lagi, bisa diimbangi lagi gitu. Temen-temen ada, kesenian ada, semua ada. Lu bisa belajar dari temen-temen sini, lu juga bisa belajar dari temen-temen. Senang banget punya aku diundang kesini sama artis-artis terkenal. Ya seneng banget lah. Kalian tetap terus berkarya gitu, jadi lebih agresif sesuai dengan namanya gitu, Gerilya. Karena kan ya anak muda juga harus punya jiwa-jiwa yang terbakar, ya enggak? Wah, itu juga menurut gue sangat penting. Jadi intinya sebenarnya lu cuma bawa badan datang ke sini, beli makanan minuman gitu, lu enjoy, itu lebih dari festival menurut gue. Jangan takut cemen karyanya, selalu explore aja, lakuin aja gitu. Jangan pakai mikir, lu lakuin dulu baru mikir gitu. Box enak. Fuck dog. Gue punya bakat si jempol. Sakit. Think back makes me wonder how a spell from a grill can spark up.